Hai, assalamualaikum guys. Kini kembali kepada Tasnim 832. So, hari ni aku nak pergi ride. Pergi makan nasi bambu dekat Sungkai. So, hari ni buat kali pertama aku ride. Sebelum ni tak pernah ride lagi lah. Agak jauh juga lah perjalanan daripada daripada Penang nak ke Sungkai. Dalam 200 km macam tu. So kita akan naik Meon. So ya, yeah, Meon dah ready nak ride. Tapi yang takutnya sepatutnya nak kena servis lah. Ni Aita sepatutnya kena servis. Nak dekat 3,000 lah. Jadi pernah nak dekat 3,000, kita pergi juga lah. So let's go. Kita akan pergi ke Sungai Bakar tu. Okay guys, sekarang ni kita berhenti kejap isi minyak, rehat-rehat dekat Pegantang eh. Just go Pegantang. Tadi kita makan roti dulu. Sudah sampai dekat arena Sempang Pulai. Kita rehat-rehat sekejap. Sekarang dalam pukul 10.45 macam tu lah. Tadi kita gerak pukul 8.45. So dah 2 jam lah. So dah tak lama lah. Dah dekat lah Sempang Pulai dengan Sungai Kuah. Dah dekat lah kan. So dah, kita sambung kejap lagi. Dekat sini banyak motor. Ride macam-macam motor dia. So korang boleh tengok, jom kita ikut aku. Dia mahal R5. Ada Meon. RS ada SX. Macam-macam motor ada. MT pun ada, MT25. Lagi 60 km, kita akan sampai dekat nasi bambu. So stay tune. Ada water jam guys, ada exact jam. So tak tahu lah jam, kenapa jam. Maybe tak tahu kenapa jam, ada exact eh. So banyak orang nak makan satu. Lambat 25 kosong. Water jam lah. Lambat 25 kosong. Berapa lagi tu masa jam tu? Kita ligat, tak tahu, meter tak jalan. Meter tak jalan. Oh, baru 11 km. Jom ni. Motor dah siap ikat dekat atas 4M4 lah depan. So dah tak jatuh lah depan ni kan. Depan dah ikat ketat-ketat. So ya, motor ada tu. Jom, tempat hati je ni. Jom, saya lihat kereta tu mang. Dah nak balik kita je tolik kan.
akhirnya dah sampai Nasi Bambu Sungai Kelah. Dekat dah, dah sampai dah lah. Dah ramai gila orang eh, memang ramai. So nampaknya macam kena beratok dulu. Jadi kita beratok, ramai nak mampu. Makan, oh lepak jalan jauh ni.